Kita udah sampai dan luar biasa sambutannya. Aku pengen nangis terharu banget. Dia ntar sedih. Alhamdulillah. Halo, ya Allah luar biasa. Waalaikumsalam. Oh ya, sob. Iya, di situ. Halo, Pak. Ayo. Cuma. Oke, ange bapak ya bapak. Ange. Yuk. Sibuk. Oma, kapan Oma? Ayo duduk dulu. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Aku rakit sakit yang membukit, menghimpit sempit. Tanpa putus asa dan reda, aku haturkan cinta untuk manusia yang bernyawa. Lebur. Bukan cara agar kau bersama ya. Pada pagi hari aku menghirup udara bercampur daun padi yang baru saja dipanen. Aku mendengar cerita bayi yang merengek meminta susu, dan pada waktu itu juga aku mendengar kabar tentang moral yang telah diwela. Manakah asih gusti
Siapa, tapi perlakuannya luar biasa ke saya. Alhamdulillah. Ya, Bu Maya. Terharu, guys. Jadi tangisnya tangis terharu, tangis seneng juga. Ada sepatah dua patah kata dari Teh Nopi untuk keluarga Bu Boma di sini, untuk warga Desa Lamun Sari semua. Waktu kamu persilakan. Gak apa-apa. Maaf ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Pratiwi Noviati. Alhamdulillah Allah menakdirkan saya terharu banget karena luar biasa antusias warga di sini. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan artis, tapi warganya luar biasa baik banget sampai saya banget. Terima kasih banyak saya ucapkan. Di sini saya menjalankan jalannya Allah, bertemu dengan UU yang saya kenal atau Dayat ya. Saya bertemu pada saat saya di Ciamis. Ciamis ya? Waktu di Ciamis, kita lagi mau untuk bantu orang lain, ternyata Allah menakdirkan kita untuk bertemu dengan UU. Tanpa saya pikir panjang, saya bawa ke yayasan karena hati saya tergerak untuk membantu UU, dan saya yakin UU itu mempunyai keluarga gitu. Maksudnya akan ada yang mencari gitu, makanya saya bawa UU. Saya berniat baik, insya Allah diberikan kelancaran dan alhamdulillah Allah memberikan keajaibannya. Makasih. Allah memberikan keajaibannya dan membuktikan UU sekarang di sini sudah kembali dengan keluarganya yang mencintai UU dan warganya luar biasa yang sayang sama UU juga. Saya yakin di sini ibu-ibu, bapak-bapak semua baik terhadap UU dan peduli terhadap UU. Saya di sini sekali lagi, saya bukan siapa-siapa. Saya di sini masih belajar jadi manusia yang selalu berguna untuk orang lain sampai kapanpun, bahkan saya sampai saya meninggal. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Teh Nopi. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Teh Nopi. Amin, amin, amin. Untuk selanjutnya, sepatah kata dari Bapak Kepala Desa Langen Sari. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Ternyata Allah masih menciptakan sebuah malaikat tak bersayap seperti Teh Nopi. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati
dan saya banggakan Tenopi bersinti. Tapi itu juga apa? Bang siapa? Rumah sehat tuh. Itu ditanam, itu dimakan deh. Sehat. Sedikit deh. Pada pemberangkatan Boma tanggal 13 Agustus, pada saat itu Boma serawat menjenguk dan menemani saya di rumah ibu saya. Itulah pada saat itu ibu saya sedang sakit dan Boma ikut menemani saya di rumah ibu saya. Kemudian setelah pulang setengah satu malam, Boma tidur di rumah saya. Dan sampai setengah malam pagi ada warga RW4 yang melapor saya bahwa dia lihat Boma menuju arah ke utara yang barusan saya sampai tadi ya. Setelah seminggu tidak ada kabar, saya tanya ke ibunya, Boma kemana? Di Sumedang, tapi dari bapaknya. Kepaui bahasa Sunano Abi Jogjonnya. Dan ternyata Boma tidak ada di Sumedang. Sampai hari itu saya ada yang ngirim YouTube ke saya, dan saya suruh tim untuk mencari kontak agar saya bisa komunikasi dengan tim YouTube itu waktu itu. Dan alhamdulillah selama berjalan lancar sampai saya ketemu sama Aruki, bisa komunikasi hingga saat ini gitu. Dan ini adalah sebuah momen yang luar biasa. Saya berbuat seperti ini, Abi berbuat dia, kepala wargi, sanes, ria. Ini adalah sebuah wujud tasakur binikmah bahwa Allah telah mempertemukan Boma dengan kita semua. Saya aturkan sekali lagi banyak terima kasih. Semoga amal baik yang kami berbuat selama ini membawa berkah. Atas nama pribadi, keluarga, pemerintah Desa Langansari serta warga semua yang ada di sini, sepakat dan setuju, kami sangat berterima kasih. Amin, terima kasih Pak. Hatur nuwun bisa. Habis itu bisa berbuat banyak deh. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak. Dan saya bisa berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya atas nama lembaga pemerintah Desa Langansari dan seluruh warga masyarakat Desa Langansari mengucapkan banyak terima kasih pada Tenopi dan kru yang mana telah mengurus Boma, yang pada hari ini kita bisa lihat Boma begitu ganteng. Kang Boma begitu kasep. Kang Boma nganggo raksukan, nganggo pakaian YouTube. Lu begitu saya nganggo sepatu, nganggo naon sadayana. Alhamdulillah. Terima kasih Tenopi dan seluruh Desa Langansari. Ini membuktikan bahwa Kang Boma adalah manusia juga sama seperti kita, yang wajib hukumnya bagi kita untuk semuanya mengurus, semuanya menyayangi, dan semuanya mengasihi kepada Kang Boma. Kang Boma bila jam sumping di Cisaradan deh Kang Boma, insya Allah Kang Boma ulah angkat-angkatan deh terus sarang ibu di dia nya ya. Alhamdulillah sekali lagi saya atas nama lembaga mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada Tenopi dan kru semuanya. Mudah-mudahan ini amal kebajikan ini akan mendapatkan sebuah ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, serta Tenopi dan kru khususnya dan kami masyarakat Desa Langansari mendapatkan ribu-ribu kebajikan yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya haturkan terima kasih dan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya acara temu tangan untuk tempat
Teh Kenopi kami sudah sediakan. Ini mana? Ya, makasih Pak, ya Allah. Bapak, ya Allah, saya ngucapin makasih banyak ya Pak. Seumur hidup saya gak pernah diperlakuin kayak gini. Makanya jujur tadi pas datang langsung mau nangis, terharu banget. Perlakuannya benar-benar buat saya istimewa banget. Saya juga laki-laki nih ya, ketika ketemu suasana gini mengakuat kan. Iya, makasih Pak. Ini mewakili Kapolsek. Karena sering ke kantor kita ini. Ya, tiap hari juga kan. Tapi semua warga kenal semua ya? Udah kenal. Udah kenal semua. Suka tidur di sini, kadang tidur di mobil. Oh gitu. Terakhir teh tidur di garasi. Pas saya berangkat kerja sengana masih ada tidur di kursi. Ini ada di sini ada makanan khas teh ya. Namanya Pak Lada, saya udah bilang ke Ariki. Udah siap? Tapi dari pertama saya ketemu Boma nurut banget Pak, Masya Allah, benar-benar saya mandiin, benar-benar yang nggak ada berontak sama sekali. Terus saya pertama ngelontarin ucapan, pertama kali saya bilang mau nggak ikut ke yayasan, dia langsung bilang ayo, dia langsung bilang gitu. Jadi nggak ada bilang, kan ada orang yang bilang nggak mau dulu, ini dia langsung bilang ayo, dia langsung bilang gitu. Tasiknya di mana teh? Di Ciamis, di Kawali. Kawali. Jadi tadinya itu kita mau ada ODGJ juga, dia punya rumah bilik di sana. Kita dapat laporan dari orang untuk dibawa ke yayasan. Pas kita mau bawa, orangnya nggak mau. Terus kita mikir ya udah besok lagi kita kesini sambil bawa orang yayasan. Pas mau pulang ketemu Boma, gitu. Persis banget mau pulang. Dalam keadaan jalan kaki. Jalan kaki, nggak pakai sandal. Celananya udah sobek-sobek, udah kotor banget. Terus di depan Tenopi ya, sekantarannya. Boma rencana mau dulu di SLB. SLB yang memiliki asrama. Ternyata di Garut tidak punya asrama. Jadi ngarahin ke Bandung. Oh, di Bandung? Alhamdulillah. Nyatanya. Setuju, ya. Untuk kebaikan Boma juga ya. Ini juga ya, panutan banget ya. Ada kepala desa yang luar biasa banget peduli dengan keadaan Boma seperti ini. Jarang ada kepala desa yang seperti ini. Semoga ini bisa jadi contoh dan panutan untuk kita bisa memanusiakan manusia sesungguhnya. Itu luar biasa. Jarang loh Pak, saya menemukan kepala desa yang benar-benar peduli melihat satu orang atau dua orang, bahkan semuanya gitu, itu jarang banget yang diperhatikan seluruhnya gitu. Alhamdulillah. Kita jadi maskot ya, waktu saya kampanye ya, belum dikasih nomor urut dia udah gini, sampai akhirnya jadi slogan kita. Pada dua bulan sebelumnya. Oh gitu. Begini. Nomor tiga. Lihat di foto, benar Boma ya. Masih isyarat gitu ya. Sekarang nggak bisa gini lagi. Boma bisa kan? Gitu. Boma bisa. Ayolah. Oh, headset. Maskot. Siap nih? Oh iya, siap. Ya Allah, ya makasih. Ya, yuk makasih. Yeah.
Oh, dia lebih jago? Siapa yang lebih jago? Enggak lah, jagoan apa? Ya, nanti jogetnya gimana? Coba. Oh, jogetnya gitu? Di situ dong, di tengah jogetnya. Di tengah. Dia berani guys, joget guys. Dia berani joget. Selesai acaranya. Terima kasih untuk Bapak Kades yang terhormat, Ibu yang terhormat, terima kasih banyak. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah berlipat ganda ya. Terima kasih juga sambutannya yang luar biasa. Jujur, seumur hidup saya belum pernah diperlakukan seperti ini. Tersentuh banget. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu ya. Terima kasih juga untuk warga yang udah antusias. Semoga ini kita menjadi jalan silaturahmi ya. Untuk kedepannya kita bisa bertemu lagi di sini, bersilaturahmi kembali bersama siapa namanya? Siapa namanya? Boma atau Dayat gitu. Ya udah, pokoknya buat kalian selalu dukung aku, doain aku, semoga aku selalu istiqomah di jalan kebaikan ini. Dan mohon maaf mungkin saya masih banyak kekurangan, namanya juga saya manusia ya, gak luput dari kesalahan dan kekurangan, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Selalu tebarkan kebaikan. Kita cina. Dadah, aku pulang ya. Dadah semuanya. Bapak atur nuhun ya Pak. Bapak makasih. Terima kasih ya. Makasih. Ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, nanti Ibu boleh bilang aku aja ya. Ya. Salam dong. Salam. Salam. Peluk dong. Peluk, kalau Ibu peluk. Kasih, cepet ketemu ya. Nah, kita ketemu lagi, oke? Okay? Tos, tos dulu. Dadah!